Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, baik. Alhamdulillah, sihat adanya Ustaz, sihat. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa gunung belakang? Ah, Gunung Kinabalu kot. Jemaah lewat sikit pergi cari breakfast. Ah, tak apa, tak apa. Kita boleh mula kok, insyaAllah. Boleh. Silakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda walil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Astaghfirullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kehadiran kita. Syukur karena kita hadir, kita wujud atas dunia ini. Dan juga kita diberi dengan satu kekuatan yang tak diberi kepada makhluk-makhluk yang lain. Yaitu kita diberi dengan ilmu pengetahuan. Kita ada pengetahuan. Maka yang ni yang menjadikan kita lebih daripada yang lain. Dan bila kita ada pengetahuan, kita mengetahui. Kita mengetahui dan kita boleh membezakan. Inilah kelebihan kita. Kita dapat tahu dan kita dapat bezakan. Maka dalam keadaan ni baru kita dapat memilih antara keduanya yang kita dapat beza tu, kita boleh pilih. Maka Allah Ta'ala bagi peluang kat kita atas dunia ni menikmati dan melalui kehidupan yang kita boleh pilih macam mana yang kita mahu. Moga-moga kita menjadi manusia yang tahu diri kita ni. Dan setelah kita ada semua tu, kita ada prioriti, kita ada keutamaan. Perkara utama adalah hidup kita apa? Ni, saya tanya soalan ni. Lelaki-lelaki semua jantan-jantan pagi ni dalam ni. Soalan. Mengenal Ustaz. Ha. Benda apa prioriti yang patut kita tengok hari-hari? Diri kita. Ah, ha. Apa? Apa dia diri kita macam mana? Diri yang dipandang Allah. Kena tengok kita ni adalah pandangan mutlak Tuhan. Sebab kita manusia tak tengok hak ni lah, kita suka terpa ikut suka. Kita suka sangka-sangka. Kita suka agak-agak. Kita suka kot-kot. Pasal kita tak tahu prioriti hidup kita apa. No, keutamaan hidup kita sebagai hamba Allah ialah mengetahui kita adalah pandangan utama. Kita adalah pandangan utama Tuhan. Daripada mula. Kalau kita kata ada mula, daripada mula sampai sekarang, kitalah yang pertama dan yang dipandang Tuhan. Noh, dan tak terasing pun dan tak terputeri pun daripada mula pandang sampai hari ini. Tak pernah pun ada sedikit gap antara kita dengan Tuhan. Kau ada gap pun tak ada. Kita dengan Tuhan ni punya tinggi. Yang ni kita semua kena ambil tahu dan bagi tahu dekat keturunan kita supaya depa tak sesat. Kalau yang ni kita tak bagi tahu dekat keturunan kita, sebab dia sesat.
Sesat tu lagu mana? Mereka bersangka-sangka dengan Tuhan. Mereka dah ingat Tuhan tu begitu dan begini. Disangka dengan akal. Disangka Tuhan dengan pandangan mata. Disangka Tuhan itu dengan pendengaran telinga. Semua sangka yang main. Walhal, prioritinya ialah kita ini adalah yang paling istimewa dalam pandangan Tuhan. Sehingga wujud tubuh badan ni, tuan-tuan tengok tubuh badan tuan-tuan tu lah keistimewaan. Yang siapa pun tak minta biji mata, siapa pun tak minta telinga, siapa tak nak minta hidung, tak nak minta mulut. Oleh kerana kita istimewa, dia sempurnakan. Oh, yang lain pun ada mata, yang lain pun ada telinga, ada mulut. Tapi tak sempurna. Lembu tak sempurna sebab diri dia pun dia tak tahu apa dia. Dia hanya berdiri dengan naluri. Dia tak tahu dia apa. Kita tak berdiri dengan naluri sahaja. Kita berdiri dengan berbagai-bagai aspek elemen kejadian. Yang Allah Ta'ala duk perkenai kat kita di balik semua kejadian. Persoalannya kita tengok ke tak keadaan ni. Kita perhati dah hari-hari. Kita tengok dah diri kita ni apa dia. Kok mana mai? Macam mana mai? Pasal apa mai? Kenapa begini? Terbit dari mana? Kenak siapa? Suka siapa? Kita perhati tak yang ni hari-hari? Kita tengok tak? Kita tanya tak diri kita hak ni hari-hari? Alam besar ni hak mana? Alam kecil ni hak mana? Kenapa nak kena ada alam ni? Untuk apa? Yang ni kita tak kenal, kita sembahyang 1,000 tahun pun tak terpakai. Tuan-tuan suruh cerita lah bapak ibadat semua tak pakai. Hak ni kena kenal lu. Tuan-tuan tak kenal hak ni. Tuan-tuan suruh abang lah. Aku mengaji malam, aku mengaji 200 kitab, 4,000 kitab. Mengajilah satu dunia kita pun tak pakai. Sebab tuan-tuan tak tahu diri tuan-tuan siapa. Tak tahu kenapa kita mai. Mai buat apa pun tak tahu. Yang kita tahu mai kena sembah Tuhan dapat pahala masuk surga. Hak tu pengetahuan yang cukup jumut tu. Sempit gila pengetahuan tu. Macam apa? Dia salah letak diri Tuhan. Dia ingat Tuhan macam akal dia duk kata. Dia ingat Tuhan macam tu. Tuan tengok dia semayang, Tuhan pun seronok. Dia ingat macam tu. Tuhan seronok tengok dia sedekah. Tuhan seronok tengok dia baca Quran. Tuhan pun bagilah pahala kat dia pasal Tuhan seronok. Tuan ingat lagu tu lah Tuhan dengan kita. Jadi faham lelok ni. Ha ni minta maaf. Ha ni saya boleh naik angin lah. Saya boleh naik angin lah. Saya kata lebih kurang lagi. Tuan-tuan tahan telinga. Besar sampai nak mati dah tak faham. Faham lagi bab Tuhan baik jadi ketak. Korang-korangnya orang kata mati ketak. Ini dah nak mati esok lusa. Tuhan punya diri pun tak kenal ni. Barakallah. Walakum fil Quranil Azim. Barakallah Tuhan ya Karim. Manusia apa kita? Kalau kita tak boleh tahu diri kita. Fine. Tak apalah, kita ni bengong sangatlah, tak boleh tahu. Tapi benda-benda lain kita tahu. Fair kah? Adil kah lagu tu? Diri hak sebenar besar kita tak tahu, diri hak lain hak murah-murah tu yang kita tahu. Fair kah kita jadi orang macam tu? Tak fair. Ha, sangat tak adil tahu kah? No? Ha, jadi jaga tu. Ni darah boleh naik tu tak? You don't make my blood go upstairs. Yang ni hak ni yang... Hak ni yang Azian kata ni. Juli Dahlan dulu lah. Roh Juli Dahlan sebut lah. You don't make my blood go upstairs. Dia nak abang kata. Tentu pergi darah aku naik. Yang ni dia. Saya baklin saya tak bebal. Baklin saya tak kisah. Bab ni saya cukup bebal. Bila sembang. Sebab muka kita muka cendek. Kita bodoh. Muka nampak innocent lah. Lah rupanya kita tak hati apa. Barakallah. Tapi bab cokodok ni. Pulut. Ha, bab pulut dengan ikan kering nak kukuk. Oi, penat. Abuh berpikir-pikiran. Main tangan ni kita tak tahu. Apa nak jadi ni? Jadi macam itulah keadaannya. Saya marah tuan-tuan ni. Saya duk habang ni pasal apa. Nak membangunkan kebenaran yang ada dalam diri tuan-tuan. Apa yang benar? Allah. Nak membangunkan Allah dalam diri tuan-tuan tu sebab yang benar dia saja. Oleh kerana dia tu laisa tidak menyamai dan tidak menyerupai, terzahirkan kepada sifat. Maka kita ni sifat. Kita ni sifat sempurna Tuhan tu. Kita bila tengok diri kita,
Siapa tengok diri dia tak ingatkan Tuhan, orang ni ahli neraka. Allah. Orang ni kufur. Dia tengok diri dia, dia tak ingatkan Tuhan dia, dia kufur. Sebab Tuhan melazimkan kita ini, dia duduk atas apa yang kita suka, atas apa yang kita seronok, atas apa yang kita kasih. Siapa yang kita suka? Allah. Siapa yang kita kasih? Allah. Siapa yang kita cinta? Allah. Siapa yang kita kenai? Allah. Di mana? Diri kita. Tu adalah tempat kasih, tempat cinta, tempat kenai tu. Diri kita tu. Tuhan kata, wafi anfusikum. Pada diri kamu. Afala tubsirun. Kenapa tak tengok? Apa yang nak tengok? Anahnu. Sesungguhnya kami, aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dengan mereka dari urat leher. Kenapa tak tengok Tuhan dekat tu? Wahuwa ma'akum, kemana saja kamu berada, aina ma kuntum, aku sentiasa berserta kamu. Kenapa tak tengok? Ha, noh, ha, lega sikit. Tuan-tuan tak lega, tuan-tuan punya pasal ayah. Saya lega, saya nak rimak ayah. Tuan-tuan tahan telinga, tuan-tuan dapat kan. Pasal jengai masuk main, dah masuk main dapat lagu. Senandung malam dapat dah. Baik, mari kita tengok buku ni. Sampai tak mana dah. Muka sebab empat. Ah, sampai Abu Hasan Al-Shazli. Okey, buka surah 4 lah. Bukan surah 4, buku baru. Kalau buku baru sampai tu. Hikam lah, hikam lah. Nah, hikam, hikam. Oh, okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, ya. Oi, muka lima. Breakfast tadi makan apa Ustaz? Makan tubuan, tubuan. Makan tubuan tanah, 8 ekor. Dengan roti. Allahuakbar. Okay, teruskan Ustaz. Baik. Dan kata pengarang kita, muka surat 4, Abu Hasan Asyazli. Ni buku lama. Okay, muka surat 5 saya. Okay, kata pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ahmad Ibn Atta'illah sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Abu Hasan Asyazli radhiyallahu anhu berkata, aku dipesan oleh guruku iaitu Abu Salam bin Maisy radhiyallahu anhu. Kata dia dipesan oleh guru dia, jangan anda melangkah kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridaan Allah. Nampak dia kata apa? Nampak dah saya kata tu dia belia. Tengok Syekh ni kata pula. Jangan duk langkah kaki hanya jangan ada gerak dan diam, melainkan gerak dan diam itu mengetahui bahawa diri hang adalah keridaan Tuhan. Gerak yang membawa kepada hang faham. Gerak ini kerana redha. Gerak ini kerana cinta dan kasih. Gerak kaki hang kerana sayang. Jangan bergerak kaki kalau hak tu tak faham. Nampak sampai dia kata bergerak kaki pun jangan kalau tak faham kedudukan tu. Kita? Macam mana? Selamba. Kita buat tak tahu lah. Dia kata hang jangan duduk berjalan. Selagi hang tak tengok diri hang, diri yang paling cantik dengan berjalan di dunia ni. Tak melihat kecintaan Allah kepada diri. Anda yang duduk melilau di dunia ni kalau tak tengok Tuhan tu. Tak tengok bagaimana dia tunjuk cinta dan kasih dia tu. Benda ni akan berlaku kat kita tuan-tuan. Bila kebenaran yang sebenar tak bangun. Kita kena bangunkan kebenaran tentang diri itu. Tentang diri itu. Sama ada kita gunakan akal ke apa, kita boleh bangunkan senang tu. Kalau kita tidak, kita seperti hari-hari biasa. Apa jadi? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dia habang kita dah. Sesungguhnya hang tak ingat ke aku, hang akan jadi khasirin, rugi. Kalau rugi tak kena basah tak apalah. Rugi dia nak basah kita esok. No? Kemudian, dia tak belasah kita, diri kita lah buat sendiri. Diri kita pergi cari reba. Diri kita pergi cari reba, pergi cari fitnah. Diri kita pergi cari azab. Diri kita sendiri cari. Tuhan tak buat. Tuhan tak zalim. Kita yang keluar daripada trek kehambaan, kita yang akan jumpa benda-benda ni semua. Kemudian dia kata,
Dan jangan duduk di majlis kecuali yang aman dari murka Allah. Yang ini yang bukan maksiat. Jangan duduk dalam majlis yang lupa pada Allah. Itu maksiat nama dia. Sebesar-besar maksiat atas dunia ni dan pada manusia ialah saat-saat hidup yang dia lalui, dia lupa dekat Tuhan dia. Ha, ni maksiat. Dan pesan untuk guru ni dekat Abu Hasan, jangan duduk dalam majlis yang hang lupa kat Tuhan. Jangan duduk. Tuan-tuan cerita, pergi duduk di KFC. Ingatlah kat Tuhan. Allah. Ha. Tuan-tuan pergi tengok, pergi duduk dekat stesen LRT. Ingat kat Tuhan kah? Tuan-tuan duduk depan TV, tengok bola. Ingat kat Tuhan. Jangan duduk apa-apa majlis. Kalau ianya bawa kemurkaan Allah. Apa dia? Hang lupa kat aku. Sedangkan satu saat dalam hidup hang tak boleh tak ada aku. Hang sangat memerlukan aku, tiba-tiba hang lupa kat aku. Tak kira nak rosak siapa? Bukan hang kah? Betul. Hampir market hang lupa kat aku. Ha, hampir pasar pun hang lupa kat aku. Market lain lah, pasar lain. Kedah ni kata market kan. Orang Selatan kata pasar. Ah, market ke pasar ke benda yang sama lah. No? Ha. Dan tuan-tuan duduk dengan keluarga makan nasi, duduk dengan keluarga sembang. Lupa juga kat Tuhan tu. Tuhan yang paling terang, paling jelas, paling nyata adalah Allah. Paling nyata kasih sayang dia, paling nyata cinta dia. Tapi kita lupa. Bermakna sesuailah kita manusia bernama An-Nas. Sangat-sangat lupa. Tuhan dah bagi amaran. Laqad zara'na li jahannama kasiran minal jinn wal ins. Akan aku masukkan dan penuhkan neraka jahannam itu daripada keturunan jin dan manusia. Dia habak dah. Dia habak siap-siap dah 1441 tahun lalu. Aku nak buh neraka jahannam daripada jin dan manusia. Ada 7 neraka besar. Sa'ir, Sa'ar, Lava, Wail, Hutamah, Jahim, Jahannam. Tuhan abang dekat kita, dia nak bubuh manusia dan jin dalam neraka nombor 1. Ha, dia abang kita lah. Hak mana? Lahum, lahum. Mereka-mereka. Qulubun la yafqahuna biha. Mereka-mereka yang aku bagi hati, tapi dia tak faham tentang aku dengan hati yang mereka ada. Ha, bungkui tuan-tuan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka-mereka yang aku beri penglihatan mata, apa yang mereka lihat, mereka tidak pernah mengingatiku. Ah, kena ada mata tengok, tak nampak Tuhan, kena dah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka-mereka yang aku beri pendengaran telinga, tetapi mereka tidak pernah mengingatiku, memahami tentang aku di balik apa yang mereka dengar. Hari-hari kita buat apa benda ni? Lepas tu kita mengaku kita beriman. Kita mengaku kita Islam. Tahu mana? Habuk pun tak ada. Iman, Islam, habuk pun tak ada. Yang kita duduk kata kita beriman. Ula'ika kal an'ami balhum abalun. Mereka ini seperti binatang ternakan. Tuhan kata macam lembu kambing. Abalun. Lebih sesat, lebih teruk pada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka ini cukup lalai. Siapa tu? Siapa tu? Mereka ini tu siapa? Kita. Haa, tu tunggu nganga ni. Tuhan bagi direct punya ayat tu. Jadi kena faham betul-betul. Prioriti dalam hidup adalah Allah. Jangan langkah kaki kalau Tuhan tu kita letak di belakang. Hak kita duduk mengaji ni nak pergi letak Tuhan tu tempat yang paling utama. Tempat yang selayak-layaknya. Tu tempat Tuhan. Tu pun kita yang menikmati. Bukan dia pun. Hanya kerana dia tak mau kita binasa dalam hidup. Binasa dengan apa yang kita ada. Dia jadikan paksaan. Tuan-tuan. Bukan jadikan solat itu paksaan. Untuk memastikan kita tak rosak. Bukan jadikan amalan-amalan dalam Islam itu sebagai satu paksaan nak meletak kita duduk pada sirat al-mustaqim, lurus. Kalau dia tak buat paksaan lagu tu, nak cari cara sukarela macam ni, siapa nak cari? Ini dia buat paksaan, sekurang-kurangnya semayang lah juga, walaupun tak tahu kelai kok apa, kurang-kurangnya tak tinggal semayang. Kalau tidak hancur tuan-tuan, saya sembang lah. Kemudian dia kata lagi, dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Jangan berkawan dengan orang yang bagi lupa kat Tuhan. Jangan.
Kalau kita ingat dekat Tuhan, ada satu benda yang akan menjadikan kita pagar untuk kita tak jadi manusia yang roplah. Apa dia? Malu. Siapa yang ingat kat Tuhan rasa malu sampai? Malu tu yang akan jadi pagar yang akan jadi benteng manusia daripada lupa kat Tuhan dalam setiap gerak dan diam yang berlaku dekat diri dia. Bila tak kenal Tuhan, malu mana ada? Malu-malu biasa tu malu tabi'i. Ini malu memang kerana dia mengenal Allah. Bagaimana Rasulullah malu bila dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala tu macam mana? Kita kena ada ni, hani. Kalau tidak, hidup kita akan jadi sia-sia. Demi waktu manusia dalam kerugian, illal ladzi, kecuali mereka-mereka na'amanu, yang beriman, yang kenal, yang rasa, yang faham, yang tahu, yang reti. Ini ya tauhid. Wa'amilu salihah, bila dia tahu, dia reti, dia faham, dia nampak, dia kenal, dia akan beramal dengan amalan salih. Apa dia? Amalan yang dawam. Tak buat banyak, tapi tak pernah tinggal. Dan tak buat untuk sesuatu yang lain, melainkan setelah dia mengetahui siapa Tuhan dia. Kalau tidak, jadilah pak turut. Dia panggil taklidin. Orang yang turut-turut dalam beribadah. Orang ni dia tak uri. Dan tawasau bilhaq. Orang-orang yang berpesan tentang Allah. Al-haq itu adalah Tuhan. Tawasau bilsabr. Dan orang-orang yang selalu berpesan dengan penuh sabar. No? Tuan-tuan, sahabat Nabi ada empat. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dan kita ni ada empat-empat perangai tu. Dan mana yang lebih terang tu terbit. Saya bab-bab ni tentu saya perang ni bab ni. Saya lawan sampai putih orang tengkok ni. Hang nak duduk di hamba, hang duduk di putih. Kita hang dengan bersembang dengan hamba Tuhan. Hang kena produce, hang kena tunjuk nilai hamba tu macam mana. Yang kata hamba ni berdiri macam mana, hang kena produce lah ni. Barulah boleh menyamai dengan Quran tu. Kalau tidak Quran turun, hang tak menyamai nilai kehambaan. Hang baca saja Quran, bukan hang faham. Melainkan tertegak berdiri Quran kat diri hang tu. Jiwa hang, akhlak hang, budi pekerti hang, pengenalan hang, pengasihan hang tertegak. Hang akan faham walaupun ayat hang baca sepatah ayat je. Kalau tidak, hang jenuh bertafsir, tapi faham. Tu pun tak faham-faham. No? Ui, hari ni saya pun tak tahu siapa jadi guni. Kemudian dia kata, dan jangan memilih sahabat qarib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. No. Jangan cari sahabat-sahabat yang paling dekat kecuali mengajak tubuh badan kita ada magnetic field untuk tertarik dengan kebesaran Tuhan, tertarik kepada diri Tuhan. Kita jadi magnetic, jadi benda yang tertarik, boleh tarik kepada keindahan, kebesaran, kehebatan Tuhan. Berkawan dengan orang macam boleh buat macam tu. Jangan berkawan dengan merepek di dunia ni, sembang pasal Tuhan sesat. Yang nak kawan kat ni. Sembang pasal Allah Ta'ala, sesat. Sembang pasal Allah Ta'ala, meragukan. Jangan duduk dengan orang-orang macam ni. Sekejap lagi kita galin, kita jadi sesat sama. Dan dia kata, sedang yang sedemikian itu sangat jarang ditemui. Kawan-kawan macam ni, tuan-tuan ingat senang nak cuba. Kalau dia cuba. Kalau dia main cerita, tuan-tuan dia kata apa? COVID ni, hantar aku nak cari makan berupaya. Yang dia cerah makan. Hantar COVID ni aku lah nak kena buat bisnes pula. Hampir duduk lah dengan bisnes hang. Hang bersembang langsung tak membangkitkan ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hang punya bersembang tak bangkit langsung benda tu aku hantar. Wahai hari-hari duk kata, aku bersaksi tidak ada yang lain melainkan yang bernama Allah. Aku bersaksi bahawa yang dikasihi Allah, yang menjadi pesuruh bagi Allah, yang mengkhabar ini adalah Muhammad
Hang tak bangkitkan paham aku terhadap penyaksian dan sebutan penyaksian aku. Minta maaflah. Aku kawan atas ilmu sahaja. Aku kawan atas kebiasaan sahaja. Aku tak karib dengan hang lebih. Aku nak jadikan hang dan aku nak jadi aku ini sahabat karib. Macam mana orang yang dekat dengan Tuhan dia panggil Al-Muqaribin. Orang-orang yang sangat dekat. Ini hang cakap aku karan pun tak geli pun tak melat lagi dah. No? Jangan berkawan dengan puak-puak ni. Cari kawan hak boleh merangsang jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada kasih sayang Allah. Tidak, jangan duk kawan. Pasal apa? Khosirin. Rugi sekali. No? Ada apa soalan setakat tu? Ha, tu kena pun banyak lah tuan-tuan. Oi, kalau tak faham juga tuan-tuan, rebus buku tu, tuan-tuan tapi minum air lah. Wah. Okey, Ustaz. Macam mana nak timbul keterujaan? Macam mana nak timbul keterujaan dan keinginan untuk kembali kepada Allah sedang tak ada tanda ni, Ustaz? Okey, tak apa. Tanda lah ni nak tanya. Kita semua ada telefon kan? Siapa ada. Sini yang tak ada handphone? Kan? Semua ada. Ha. Kalau handphone hilang, bagaimana perasaan? Susah hati ya. Pasal apa teruja? Pasal apa dengan telefon boleh teruja? Pasal apa telefon hilang kelang kabut? Di mana teruja tu bangun? Ha. Kok mana teruja tu boleh bangun? Pasal kita kena handphone. Pergi keluar sekerat dah. 1 kilometer dah. Handphone punya pasal patah balik. Kena punya pasal. Lah ni saya nak tanya. Keterujaan tu duduk kat handphone ke duduk kat kita? Kat kita. Ha? Duduk kat kita teruja tu. Kalau dengan handphone kita boleh teruja. Siapa yang menimbulkan keterujaan tu? Kita. Ha. Siapa yang meletakkan keterujaan tu? Siapa yang menzahirkan rasa teruja tu? Diri hak mana? Diri yang tahu. Ha. Kalau lagu tu, kenapa diri hak tahu tu tak kena Tuhan yang mengil tahu? Salah tak mana? Tak betul tak mana sampai tak kenal dia. Tuan-tuan ingat boleh makan nasi kalau dia tak kenal? Kalau dia tak letak kegairahan, tuan-tuan ingat boleh minum ayam? Tak boleh. Ha. Sifat dia yang berdiri. Kita tak nampak sifat dia. Kita ingat sifat kita lah payah kena minum. Diri ni kita kenal tak? Diri yang memperkenalkan ni. Ha, tu jawapan dia. No. Ha, okay. Baik. Tadi Hafiz angkat tangan tu. Silakan Hafiz. Hafiz, silakan. Tadi angkat tangan sebab kata ada tangan. Angkat tangan. Okey. Ahmad Bahaki, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Paman Ustaz, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Usman tu ada dalam diri kita. Saya pun ada orang bagi tahulah, pernah ada orang bagi tahu. Tanah air piangi tu ke? Itu pada tubuh. Pada tubuh. Umat Usman ni bukan pada tubuh. Pada diri yang sama ni. Dalam semua perkara. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Li? Dah. Pergi mana? Silam. Dia main balik. Nazhari, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak sambung pertanyaan tentang yang Amal Baiki tanya tadi tu. Tentang sahabat yang empat tu, tadi Ustaz ada nyatakan cari yang terang. Apa maksud cari yang terang tu, Ustaz? Diri yang boleh mengenai empat sahabat tu lah yang terang. Carilah tu. Diri yang boleh kenal empat sahabat tu, diri yang boleh tahu Rasulullah tu, diri yang boleh tahu segala keturunan tu, diri yang boleh tahu segala sahabat tu, cari diri tu. Diri tu saja yang menjadi penerang bagi semua. Diri tu tak ada, semua benda tak terang. Jangan kata cari sahabat. Nak cerita balik benda hak kita mimpi. Diri itulah yang beritahu. Kau nak cerita balik orang kena kita mimpi apa? Sebab diri itu nama dia Nur ala Nur.
Nur ala Nur. Diri itu diri yang cahaya atas cahaya. Carilah, carilah dulu. Saya boleh abang, cari dulu. Saat lagi abang, abang murah lagu tu. Saat lagi dia jadi murah. Baik, baik, bila, Ustaz. Bila cari, itu dia mahal sikit. Baik, baik, Ustaz. Pembelajaran ni tak boleh berhenti. Kita kena mengaji sampai kita jumpa liang kubur. Belajar berfikir. Kena. Tidak, tak boleh. Siapa tak ekstrim dalam bab pertahanan, dia tak akan kena. Dia kena mari dia dengan kena berfikir je, Ustaz ni. Bagaimana dia ekstrim dengan motor besar? Bagaimana dia ekstrim dengan kereta mahal? Bagaimana dia ekstrim dengan telefon canggih? Dengan Tuhan dia kena berpuluh-puluh ribu kali ganda daripada ekstrim benda-benda tu. Kalau tidak, dia tinggal angan-angan dan tinggal perbahasan sahaja. Tak timbul tanda, tak timbul tanda. Tak ada langsung tanda. Paling tidak tubuh ada tanda orang ingat kat Tuhan. Paling tidak ayat mata dia keluar. Paling tidak badan dia ketuk. Paling tidak bulu rumah dia kering. Kena ada tanda tu lah. Tengok, tengok tak ada tanda. Tinggal perbahasan dan tinggal bahas. Tinggal kita hujah saja. Lah nak apa-apa. Tak ada tanda kat badan. Paling tidak badan kena ada tanda. Baik. Okay, lenter apa nama? Lenter koko, silakan. Tertekan, tertekan. Baik, baik, baik. Macam-macam nama. Tak hati sebut. Okay, Fazarul silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Fazarul. Apa khabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Masih, masih di Korea ni? Ya, ya Ustaz. Masih di Korea. Sejuk, sejuk. Sejuk. Masya Allah ya Karim. Ya Allah. Okay, okay Ustaz. Okay Ustaz. Tadi ada Ustaz ada buka satu pengenalan secara asas iaitu cahaya atas cahaya ataupun nur ala nur tu yang menerangkan yang memperkenalkan Muhammad, Abu Bakar dan para sahabat tu lah yang boleh menyatakan, boleh menceritakan balik apa yang kita mimpi waktu tidur tu. So dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Zalikal kitabu la ghaiba fi, yang boleh menyatakan untuk kita faham berkenaan perkara-perkara ghaib. Bila kita menggunakan akal semata-mata, bila sampai saja bab ghaib ni, dia akan berlawanan. Dia akan betul. Jadi logik dan tak logik. Betul. Macam samalah juga dengan kisah Nabi Isa. Nabi Isa lahir apabila ibunda Maryam difitnah apa benda semua, masyarakat sekeliling tidak boleh menerima perkara-perkara ni. Hatta sekalipun kewujudan Adam pun dibidas ataupun di disangka oleh iblis itu sendiri. So macam saya ni Ustaz, macam mana saya nak meletakkan kedudukan saya ni untuk saya seimbang dalam menakul ataupun untuk berfikir secara sebagai hamba untuk saya tak lari dari kebenaran itu sendiri yang menyatakan dua-dua keadaan, iaitu keadaan nyata dan juga keadaan ghaib ni sendiri. Okay. Pertama kena tengok dulu. Mula-mula kena tengok apa? Kena tengok diri. Diri ada berapa elemen? Empat elemen. Dah. Diri kita ada berapa elemen? Empat elemen tu diri tubuh. Diri mesti ada dua elemen. Satu tu roh. Betul? Satu tubuh, satu roh. Duduk di tubuh mesti kena pakai akal. Betul. Pakai akal saja tubuh tak ada, akal tak guna. Betul? Betul. Ada tubuh, akal tak ada. Bukan guna tubuh tu. Bila pakai roh saja tubuh tak ada, roh tu bukan berguna. Kalau tu nak guna diri ni kena ada apa? Ilmu. Kena ada Tuhan. Allahuakbar. Tuhan tak ada, roh tak ada, jasad tak ada. Sekarang ni bukan kita tengok roh dan jasad, kita tengok Tuhan tu. Bila kita pintuk tentu seimbang diri kita. Sebab Tuhan nampak kat Nabi Musa. Musa, datang kepada aku, tinggalkan kedua sepatumu. Takkan nak jumpa Tuhan kasut kena buang. Tapi bukan kasut. Pakaian. Apa dia? Buang roh. Ha? Buang jasad. Ha? Mana sini buka akal? Allahuakbar. Yang tu lah. Bila sini buka akal, sebab tu mimpi boleh takwil. Walaupun tak ada mata tengok dalam mimpi.
mimpi boleh rasa walaupun makanan tu tak ada apa di luar, di dalam mimpi kita boleh rasa makanan tu, kita rasa sofa. Pasal apa? Itu bukan akal. Allah Akbar. Sebab tu takut, bukan akal tu. Dia kenal yang takut mesti berdiri. Betul-betul Ustaz. Haa, yang tu lah. Allah ada, ada dekat diri kita dah, zahir dan batin, dua-dua. Allah Akbar. Zahir pun tak berguna, batin pun tak berguna. Yang berguna ni Tuhan lah. Allah Okay, Ustaz. Okay, baik. Sama, Fazul. Sama, insyaAllah. Moga-moga jadi, selamat. InsyaAllah. Jadi, yang menghalangi kita, yang menghalangi ni, yang yang bagi blok ni akal, Ustaz. Akal. Pasal dia nak pakai logik. Sedangkan akal ni, bila ada tubuh saja. Tengok orang koma. Akal guna ke? Orang pesan, akal guna ke? Orang mabuk, akal guna. Semua tak guna akal tu. Maknanya, akal itu hanya sesuai bila tubuh tu sempurna. Tubuh yang tak sempurna, akal tak boleh guna. Sebab tu bila tak sempurna tubuh, tak sempurna akal, hukum tak turun. Hukum hanya turun pada yang sempurna akal. Dan hukum juga tak turun. Yang sempurna akal, tubuh tak sempurna. Hukum tak turun dekat dia. Tak turun dekat orang buta. Tak turun dekat orang bisu. Tak turun dekat orang pekak. Walaupun tubuh dia, walaupun roh dia sempurna, tubuh tak boleh. Ha. Suruh orang bisu sembelih ayam dengan suruh orang buta pergi sembelih ayam, kita lebih nak daya kat siapa ni? Orang bisu. Sagi bagi pisau dekat orang buta, sembelih ayam tu kata. Ayam apa ni, kita tangan tukang bukan dengan tangan berdiri. Tengok. Tak sempurna dah, tak boleh dah. Sebab tu hukum mengenal Allah diberi kepada mereka yang mukallaf. Dan mumayyiz dan aqil baligh. Ni hukum sampai ni ada tiga ni. Sebab tu tubuh tu sempurna kerana ada roh. Roh tu sempurna kerana ada tubuh. Walhal dua-dua tak sempurna melainkan kena ada Allah. Di mana? Diri yang memperkenalkan tubuh dan roh. Sebab tu jangan sangkut di tubuh, jangan sangkut di roh. Kita sangkut dengan Tuhan tu, dia yang memperkenalkan kedua-duanya. Sebab kedua-dua ni kalau lepas saja, mereka memerlukan logik. Kalau logik, bagi tahu dekat saya, ketika kita dalam perut mak kita usia 120 hari, roh besar mana, tubuh besar mana? Tak tahu, Ustaz. Ketika kita umur 10 tahun, roh besar mana, tubuh besar mana? Ikut sarung. Roh ketika umur kita 50 tahun, roh macam mana pula? Takkan roh membesar macam tubuh? Dia tak sama dengan tubuh kot. Kalau tak sama dengan tubuh, macam mana tubuh boleh jadi bentuk tu? Mesti dengan roh. Nah ni macam ni. Abang, faham macam ni? Sama pun tak? Tak sama pun tak? Jam. Sebab yang menyatakan roh itu Tuhan, yang menyatakan jasad itu Tuhan. Tuhan bukan sama dan bukan tak sama. Baik. Tuan-tuan suruh pijak kok gini-gini. Biasa kita tuan semak orang-orang. Muhammad, kalau orang tanya Kak Han tentang roh, kata roh tu urusan Tuhanmu. Senang, kita tak ada benda. Baik. Silakan Nazhari. Ustaz, apakah yang dimaksudkan Ustaz ni yang dinamakan diri yang rahsia tu Ustaz? Adakah itu maksudnya Ustaz? Ya, yang rahsia tu lah. Tapi macam mana? Macam mana rahsia tu? Itulah Ustaz tu yang kita nak tertanya tu. Okay. Nak tahu rahsia dia macam mana? Nazhari? Ya, betul Ustaz. Gula tu gula? Tahu Ustaz. Gula ni warna apa? Teh. Dah. Gula jernih. Gula bukan putih. Putih bila disebut dah. Okay, jernih. Okay. Apa bentuk gula? Bentuk perpejal. Bentuk macam mana kita mau? Okay. Apa rasa gula? Manis, Ustaz. Okay. Kod dalam forum ni gula rasa payau dah. Cuba beritahu gula tak nak rasa payau. Itu gula mak kau, kan? Okay. Lah ni tahu dah warna gula,
Kan? Ya, tahu. Tahu dah bentuk gula? Tahu. Tahu dah rasa gula? Tahu manis. Lain Nazri beritahu manis tu rupa dia macam mana? Rasa je boleh, Ustaz. Tahu tak tahu? Saya tak tanya rasa, saya tanya rupa dia macam mana? Tak tahu, Ustaz. Kalau tak tahu tentang rupa manis gula, tak tahu rupa rahsia tu macam mana? Rahsia gula pun tak tahu. Apa? Haa. Rahsia gula pun cari, tak jumpa. Lepas tu nak cari rahsia tu. Nak cari tu mana? Oh. Haa. Oh. Bulat. Bulat. Okey, okay, Ustaz. Okey. Tapi bila sungguh-sungguh besok dia berkenai lah. Yalah, Ustaz. Ha, jangan bimbang. Saya pun tongong juga dulu. Tak pakai Melayu pun kena tabuh, kena lanyak dulu tau. Tok Guru hamun kita barulah lah kenai. Sikit je pun. Kenai pun. Depan belakang dia katuk tau. Saya kena rehmat depan hari-hari kena rehmat. 40 orang saya mengaji. Saya tu tak tunggu rimat tu. Okay. Sampai pernah kata hampir keluar, Ustaz. Sampai tengah tu saya kena. Tuan-tuan, tuan-tuan main nak langur terima. Tak nak faham apa benda ni. Tuan-tuan kena eslim tunggu. Baik. Okey, terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik-baik. Sesungguhnya jangan risau. Tuhan bukan kekut. Dia kaya. Jangan duk risau. Yang pastinya pulun sungguh. Tentang pulun sungguh. Mesti dia buka. Besok dia buka. Tentang kata, ya Allah. Jangan bagi mati lagi. Aku nak hidup 1,000 tahun lagi. Bersama. Aku tak puas lagi kena yang. Okay. Apa, Ustaz? Kalau kita bertanya lebih-lebih hal ni, kita akan kena taruh, Ustaz, taruhnya. Bagusnya. Bagus kena taruh tu. Baru dia ada momentum. Tidak, tak boleh. Dia kena taruh tu lah momentum. Dia terbangun. Tena. Kuatan dia tena. Pengalaman dia seminar. Apa tu, apa nama? Kenangan dia kuat. Hujah dia banyak. Kalau tak pernah kena esok, berhujah. Tidur tu ya. Orang pergi satu soalan, rebah tu ya. Tak kena 100 soalan ni. Okay, baik, Ustaz. Tanya, nak tahu kena ke mana, tanya Ali. Dia bisa kena. Saya taruh dia banyak tahu, tanya dia. Ya. Hari ni Allah Ta'ala tunjuk hasil dia. Saya hang suruh dengan aku. Kalau ya, saya berani, ya, saya berani. Kalau saya tak ada, saya berani. Ali, hang ajak, hang boleh ajak lah. Kalau saya tak ada, lah ni dia jangan cuba-cuba nak ambil Ali, saya masih ada. Saya melawak, saya melawak. Okay, bye-bye, Ustaz. Terima kasih. Bye. Okay, Acik Rayani, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak maaf kat luar ni, tapi nak tanya juga meronta-ronta ni. Silakan. Soalannya, semasa kita mimpi, semasa kita tidur, roh dipegang oleh Allah, jasad mati. Bermakna bermimpi itu dari mana? Okey. Yang kedua, apabila roh masuk ke dalam jasad, barulah ada masa. Betul ke, Ustaz? Okey, ada satu lah. Lagi. Okay. Tiga, okey. Dua lu. Yang pertama tadi? Yang pertama tadi? Yang roh. Pertama, masa roh. Kita tidur, roh Allah pegang, jasad mati. Jadi, kita bermimpi. Okey. Okey. Yang kedua, apabila roh masuk ke jasad, baru timbul masa. Okey. Okey, makna yang itulah dua tu. Okey. Saya beritahu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Dia saya beritahu. Dia bukan dah masuk keluar ni. Roh tak nak masuk ni, Ustaz. Okay. Tak nak keluar ni, Ustaz. Kalau roh keluar ni, Ustaz, orang koma je lah. Roh ada ke tak? Okey. Orang pensan je lah. Roh ada ke tak? Saya kata dah dulu. Awal-awal saya kata. Roh ni bukan di dalam. Dan roh ni bukan di luar. Bukan di luar. Bukan dalam, bukan luar. Bukan di luar dan bukan di luar. Sebab tu, dia, kita boleh bermimpi sebab dia bukan dalam. Mimpi ni duduk dalam lah. Ha. Kita tidur malam, kita mimpi. Mimpi ni dalam badan kita kan? Tak tahu nak mimpi ni.
Bukan di dalam, bukan di luar. Ah, dia dalam tau. Mimpi dia dalam tau. Mimpinya dalam awan. Oh, okey, 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 Ustaz. Dah apa-apa dah ni. Okay. Oh, ya Allah. Mimpi ya Allah, ada dalam pengetahuan. Ya bila dalam tawan perlu tubuh kan? Allah. Allah, menangis boleh Ustaz? Oh, menangis, menangis. Menangis pun tak. Menangis, menangis tu bahagia bagi kak. Tak apa. Sebenarnya, sebenarnya kak Allah Ta'ala mendatangi dengan tangisan. Tuhan datang dekat kak dengan tangisan. Orang lain dia datang dengan keterujaan lain. Cuma semua tak sama. Dia main mengikut kesediaan yang dia bagi dekat orang tu. Kak dia bagi dengan hati yang latif, hati lembut. Kak, dia bagilah dengan tangisan. Apa dia tangisan tu? Dekat. Tangisan itu qarib yang hampir. Sebab tu, apa jadi? Apa tanda orang yang hampir dengan Tuhan dengan tangisan? Maka dia menangis diri dia segar. Sebab dia macam alam. Dia macam alam. Tangisan ni dia macam alam. Gunung berapi, dia meletup, dia keluarkan lava, dia keluarkan semua, cair semua ni. Lepas dia meletup, lepas lava keluar, apa jadi dekat bumi tu? Subur. Subur. Itulah, itulah diri kita, simbol diri kita tu. Tu. Letupan gunung berapi tu simbol diri kita mengeluarkan semua yang bagi kekat diri. Bila dia keluar, diri jadi kosong, free. Pasal apa berlaku macam tu? Pasal nama dia kedekatan. Nama dia Muqaribin. Orang yang dekat. Nabi menangis tiap hari kot. Deh. Kita ni bangsa yang tertua. Nombor dua tertua di dunia. Kita ni Melayu ni. Orang Melayu ni bangsa nombor dua. Tertua di dunia tentang kau. Sebab tu kita ada peradaban tinggi. Ha. Kita ajak orang Cina buat kapal. Nu, ribu tahun dulu tu. Dia pun beli kapal kat kita. Tok nenek moyang kita orang terhebat. Layakkah orang hebat ni Tuhan tak kenal? Dia, dia Malaysia. No? Apa dia Malay? Melayu. Apa dia Sia? Gugusan pulau. Pulau apa? Pulau Melayu. Deh. Kita walaupun ramai Indonesia semua satu gugusan. Tapi kita Melayu ni ada campur. Ada campur. Bangsa lain campur. Bangsa kita tak ada campur. Bangsa tulen. Bangsa kita bangsa daripada Atua tu. Keturunan Arab. Arab. Punya keturunan adalah keturunan dari bawahnya bangsa kita. Nombor dua keturunan tertua daripada DNA orang duk periksa. Takkan orang hebat tentu Tuhan tak pandai apa eh? Okay. Ah, Ustaz, ada soalan? Ah, ada keluar dah, bak mimpi dah. Ah, jangan tanya mimpi banyak-banyak semua. Tanya hatang-hatang, mimpi pula. Ah, okay. Sikit lah, tak payah tanya. Hak terang okay, pun nah. Dia tak boleh tahu sibuk hak mimpi. Ya Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar degupan jantung kat diri tuan-tuan seminit 70 ke 80 kali denyut. Tuan-tuan dengar bahasa Tuhan tu. Apa bahasa dia? Wahai kekasihku. Wahai kesayanganku. Wahai kecintaanku. Wahai yang sangat aku rindui. Degupan jantung. Tapi kita asyik dengar bahasa bunyi, mai bahasa tak bunyi, tak dengar. Deh. Bila mai tak ni, adakah logik dengan telinga? Tak ada kan? Adakah logik dengan mata? Tak ada. Tengok. Bukan ada kat telinga, bukan ada kat mata. Rahmat. Ada logik dekat dekat mulut? Tak ada lah ni. Tak ni, tuan dari Tuhan je. Kita sebut dalam dunia, orang kata sesat. Ya. Yeah. Okey, Cik Kamariah silakan. Oh, tak dengar suara banyak hari lah. Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz Lee. Waalaikumsalam. Apa abang Cik? Alhamdulillah, makcik sihat. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, ya. Apabila kita melihat, mendengar, menyentuh, jadi
akan mengembalikan semula segala kenangan. Ya, wajib macam tu. Ya. Dan apabila kembali kenangan-kenangan, kenapa kita rasa teruja, seronok dan sayu, Ustaz? Pasal Tuhan kata, kenangan itulah engkau dan aku. Tak ada hang dengan siapa-siapa pun dalam kenangan tu. Dalam kenangan hidup hang daripada hang mula sedang, yang ada adalah hang dengan aku. Tetapi yang dapat menikmati tu hang, bukan aku. Sebab tu sayu mai pada tubuh yang tak tahan, pada jiwa yang tak tahan, dia mesti ada rasa-rasa tu. Sayu, sedih, pilu. Pasal apa? Pasal kita lupa sebenarnya. Lupa tentang kenangan kita dengan Allah daripada kita mula sedap sampai kita meninggal dunia besok. Sebab tu satu soalan besar. Satu soalan besar Tuhan tanya kita. Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Yang mana? Yang ada kenangan dengan hang sejak hang lahir sampailah hang mati. Siapa dia ni? Ha, sebab tu dia tanya tu. Itulah Ustaz. Ya, makcik. Tak lain memang kita. Allah. Habis. Ya. Ha. Habis. Tisu. Sebab tu, rasa adalah suatu anugerah Tuhan pada nak menghubung. Rasa tu satu anugerah Tuhan pada nak menghubung diri kita dengan dia. Sebab tu kita ada sayu. Allah. Sebab tu kita ada sedih. Pasal apa? Rasulullah sendiri sayu dan sedih. Sayu ni tak sedih-sedih. Kenapa Ustaz? Hati ada sikit kerah. Jenis. Tapi kadang-kadang bulu rama naik juga. Itu kena. Dan ni berlaki. Ya. Allah, tanya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama cik, sama-sama. Nak tanya apa lagi? Ya. Risau tak bila tak ada rasa sayu tu? Risau tak? Risau lah. Risau tu lah sayu. Tapi saya memang tak putus lah dalam duduk buat kerja ofis. Kat ofis saya, kerja ofis buat lukis drawing. Saya duduk dengar ceramah Ustaz tu kan. Dia kadang-kadang, saya seronok sebab dia mari cering tu. Rasa nikmat rasa cering dia. Saya kata tadi, setiap orang yang mengenal Allah, setiap orang yang dekat dengan Allah, tubuh dia akan tunjuk tanda. Cering tu tandalah. Cuma saya air mata ni jarilah lah mungkin. Jantan kot tak tahulah kot. Maco. Saya cerita kat Baihaqi. Saya setelah saya mengaji lah. Ya Ustaz. Saya menangis tak berhenti sebulan. Allahu Akbar. Tak boleh tengok apa menangis. Tengok apa menangis. Sebut saja saya nak pingsan. Sebulan tu, bukan sah. Ya, lama tu. Bila dia nak buka, betul dia akan bagi semua tu. Dia nak buka satu-satu. Dalam ni, ramai-ramai ni, kita tak tahu siapa yang Tuhan nak jadikan alat untuk nak bagi kepada orang lain. Maka dia letak dekat orang tu persediaan. Pertama dia letak persediaan apa? Persediaan ilmu. Ini persediaan ni dia letak. Sebab ke depan dia nak bagi. Ustaz nak tanya. Okey, dalam ada saya ada memang jumpalah orang-orang yang mengenal ni lah. Tapi ada satu tok guru tu saya nak berguru, dia meninggal. Tak sempat saya nak berguru. Saya dah ambil buku apa dia penulis bersama dengan apa yang tok kenali. Tahu. Abdul Rahman, dia orang bersama lah sekali penulis. Saya dah jumpa dia tapi dia meninggal. Bukan rezeki saya lah. Okay. Cumanya saya nak tanya, dia kata orang yang nak mengenal ni, dia kata satu jangan marah. Dia amarah tu tak boleh. Sifat marah, beking. Garang lah kalau kata beking. Okay. Lepas tu kedua dia kata benda ni kadang-kadang dia daripada keturunan tubuh. Betul. Mungkin ayah pok dia dulu ada yang ada kenal. Cuma dia mungkin senyap-senyap sebab benda ni pun tak boleh. Buka mulut je menimbulkan fitnah. Susur galur dia mesti ada. Aku tidak dia tak duduk sama ni. Okey Ustaz. Baik. Okey Ustaz, daripada Abu Zar. Ustaz, pengetahuan ni bukan di tubuh, bukan di roh ke? Masa tidur pun ada pengetahuan. Macam mana Ustaz? Ya, nampaklah tadi. Dia tak duduk dalam tubuh. Dia tak duduk di roh. Dia tak duduk di tubuh. Dia berdiri dia saja. Dia yang memperkenalkan roh dan tubuh. Kalau dia berkenal, takkan dia nak berdiri kat situ.
Takkan kita buat cawan, kita duduk di cawan? Ya. Yeah. Takkan kita buat milo, kita duduk di milo? Betul. Suci, Ustaz. Suci. Suci. Yang dia kata subhanallah tu, yang itulah diri kita tu. Diri kita yang tak terlibat. Yang tak terlibat pada roh, yang tak terlibat pada tubuh. Tetapi dia yang memperkenalkan keduanya. Sebab tu Allah Ta'ala tunjuk semua benda dua. Tapi siapa nak kena dua ni? Kita. Kita tak nak kena dua ni lagu mana? Ui, tangkap dada Ustaz. Ha, tangkap dada yang cok-cok aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku abang dah. Hari apa-apa hari, telefon bulat dah ambil. Aku tak tahu. Itulah kata. Aku kata dah, jangan lawan. Cantik dah, indah dah, sempurna dah. Masih tak meyakini kah? Ya. Elok dah. Tuhan pun kita tahu, tak ada campur, tak ada usik, tak ada terlibat, tak ada sentuh, tak ada apa semua tak nak. Kita yakin lah. Apa lagi yang menghairankan? Betul. Betul. Yang kita nak belajar, ini nak bagi bertambah tahqiq, bertambah kemah. Okay. Kita tak heran, tapi kita nak bagi kemah. Baik. Ha? Han bukan minta mata, tapi aku buat mata. Apa tanda tu? Kamu kan habang aku, ya Allah, esok mai ke dunia, pasang jadi roh. Roh bukan ada mata, kan? Pasang jadi roh, ya Allah, esok jasaan ni kan, tak buat mata, aku nak tengok guna. Roh tak habang pun. Betul. Tiba-tiba bila ada mata, tak tengok Tuhan nak buat mata tu, tak tengok sifat dia guna. Sebab tu dia kata, ada mata, tak mau tengok. Tengok, tak mau faham. Ada hati, tak mau faham. Ada telinga dengar, tak mau faham. Sebab dia mak mata telinga tu. Sebab ada tahu. Lembu ada mata, lembu ada telinga. Tapi dia tak tahu, dia tak abang tu. Dia abang dia tak tahu ni. Mana dia bukan dia abang dekat mata, dekat telinga. Dia abang dekat tahu tu. Betul. Baik, Fazarul silakan angkat tangan tu. Rada, tertekan tadi, sebok. Okay. Ahmad Bahaki, angkat tangan tu silakan. Tak jadi, tak jadi Abang Lee. Tengok ustaz pun takut dah. Sebab lapan tebuai hari ni makan. Kata warrior, tanya ha. ada Fazal. Okay, silakan. Ustaz, saya baru bila ustaz explain ni, ialah kalau kita nak faham pada atas kapasiti jasad ni, biasanya kita perlukan arah. Masakan yang suci itu kedudukannya tak ada tempat, tak ada sudut, tak ada dimensi. Allah, memang saya saya pun tak tahu nak cakap macam mana, tak ada bahasa yang boleh. Diri ni ada masa, ada dimensi, ada arah, ada belakang. Nak tala ke tempat yang laisang ni. Okey. Sebab tu macam ni. Sebagai contoh. Okay. Kalau Fazarul pergi Mekah. Okey. Fazarul ada depan masjidil depan Kaabah. Okey. Fazarul tunduk arah mana? Arah Kaabah. Arah Kaabah. Dan ni kalau Fazarul duduk dalam Kaabah, Fazarul nak tunduk ke arah mana? Berata-rata semua tempat. Sebab tu dia bukan ada arah. Duduk dalam diri tak ada arah. Tu simbol tu. Kaabah tu simbol. Simbol diri. Han duduk di luar nampak lah. Han duduk dalam nampak apa? Memang suci ya Ustaz. Sebab tu dia kata subhanallah. Suci. Tak ada sentuhan apa-apa pun. Tak terlibat dengan apa-apa pun. Sebab tu dia kata subhanallah. Apa dia tu? Diri Fazarul tu. Suci. Okay Ustaz. Alright. Tak ada campur tangan Ustaz. Abang sikit Ustaz. Yang tak ada campur tangan. Tak ada campur tangan apa pun. Bukan mak, bukan ayah, bukan tok, bukan tuan. Bukan alam. Bukan benda, bukan ketua, bukan cecair, bukan logam. Bukan angin, bukan apa.
dia adalah aku. Eh, hey, ya Allah. Hey. Lompat. Dok melompat dari semalam ni Ustaz. Jadah ni Ustaz. Masya Allah. Dia kata. Waalaikumsalam. Ya Nasri. Ya silakan. Nak off video sekejap Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Saya Ashraf Ustaz. Ya silakan. Saya Abang Zumda. Kalau siapa tak rasa pagi ni memang pelik eh. Bukan manusia. Hampir jadi ketuk lah Ustaz. Tak ni. Allah. Tak ni diri yang satu. Kalau ada siapa dia mesti spark. Wajib dia spark. Sama ada banyak. Saya tunjuk muka okey Ustaz. Sama ada banyak. Saya nak duduk. Tapi dia spark. Duduk jemput aja ni. Tak hebat aja Ustaz. Sebab tu terang. Ya. Sebab. Ya punya ketak aduh ya Allah ni nampak tangan ketak tidak buat apa Nabi kata Khadijah selimut aku buat apa Nabi nak kata Nabi sendiri tu dia jadi tiga benda ni Ustaz ketak sejuk gelok jadi gila ni dia panggil setiap benda dalam dunia ni dia membutuhkan tanda lapang ada tanda. Kenyang ada tanda. Susah hati ada tanda. Pandai ada tanda. Bodoh ada tanda. Tiba-tiba kenal Tuhan. Mana tanda? Mana tanda badan kata kenal itu mana? Yang ni? Ni tanda badan. Tanda tubuh. Sebab load Allah Ta'ala ni berat. Tubuh tu kabel dia lembut. Masuk load tinggi hancurlah tubuh. Sebab dia kata kalau kamu kenal Tuhan kamu binasalah diri. Deh. Siapa mengenal diri kenallah ia akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya maka binasalah dia. Biarlah betul binasa diri, tak boleh tahan, tak boleh mampu. Sebab tu Nabi Musa pingsan. Dia tengok gunung dan dia tengok kebesaran Tuhannya. Besaran Tuhan. Dia tengok kebesaran Tuhan bukan gunung. Bagaimana Zulaika boleh peluk Nabi Yusuf? Dia tengok Nabi Yusuf ke dia tengok apa? Dia tengok so, Tuhan dia. Hani yang orang puluh ribu tahun dulu temui yang ni lah. Kita ni susun galur yang tu saja. Tapi kita ni megah dengan diri. Kita tak faham. Bukan boleh pandai sikit. Bukan boleh buat amal sikit. Bukan boleh hebat sikit. Kita mula megah dengan diri. Kita lupa diri hadap kenal. Menyombong lah. Tang ni yang dia kata hampir ambil yang semayang. Hampir tobat cepat. Allah. Baik Ahmad Baiki silakan. Ustaz. Ya. Dalam kita duduk nak mengenal-mengenal ni. Sebab saya ada dulu. Saya dulu memang saya bila saya tahu benda ni. Saya macam teruja lah. Saya nak kenal. Tapi ada orang ni dia kata. Kau tak akan kenal ki sehingga kamu berumur 40 tahun. Sebab Nabi Muhammad dilantik sebagai rasul umur 40 tahun. Macam mana tu Ustaz? Salah. Tuhan lemah tak kena umur 40 tahun baru dia kena lemah Tuhan. Yang kata 40 tahun lagi tu nak habak kesempurnaan matang. Matang umur orang tu kan? Bukan kena, pasal kena tak kena. Kalau kena Tuhan memerlukan kalau Tuhan memerlukan umur 40 tahun nak pergi kena, dia bukan Tuhan, dia lemah. Betul. Sebab dia bergantung, Tuhan bergantung dah. Oh, perlukan umur. Dia buat undang-undang, dia terikat dengan undang-undang dia buat sendiri. Betul. Tuhan ni dia memang macam tu, sedia macam tu. Tidak kiri, tidak kanan, tidak depan, tidak belakang. Baik, yang duk cerita ni hak ni lah, Mak. Oi. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz mengenai umur, minta maaf Ustaz. Allahuakbar. Mengenai umur Saidina Ali pemuda-muda umur 9 tahun dah kenal ya. Allah, sampai hadis zaman sahabat umur berapa tadi umur apa lah? Tu dah pasal Ustaz. Dia pun dah umur pula dah Ustaz. Tu saya kata, kalau umur matang tu baru Tuhan abang tahan mampu waktu kita jadi ayak mani matang lah. Dah. Tu boleh pi rata dalam perut tu. No? Mana ramai pula. Tu pia dia Ustaz. Suci betul dia. Sebab tu kena tengok betul-betul dia ni macam mana. Sebab tu jangan ikat dia dengan kita punya sangka. Jangan ikat. Itu sangka. Itu ilmu kita je. Bukan dari dia pun. Tak sentuh dia pun Ustaz.
Oh, ini daripada Allah. Ni daripada hang, daripada hang. Mana daripada Allah Taala? Wah, tu hang yang keluar. Dek. Ruh mana pula ustaz yang air mani bergerak ke ovul tu? Ha? Ha, tu nak pakai ruh mana? Ku ahad. Suci. Apa aku hang tak nampak ke kata aku? Aku ni bukan ada umur, aku bukan ada saiz, aku bukan ada bentuk, aku bukan ada warna, aku bukan ada suasana. Aku bukan dimensi, aku bukan kiri dan kanan. Tapi tak nak tengok aku, tengoklah semua dimensi tu aku yang buat. Oh, jangan cari hak gaib, cari hak nyata. Dia pergi cari hak gaib buat apa? Bukan nampak. Dia pegang tangan, sentuh. Tahu dah tangan ni. Ni clear, sentuh daripada Tuhan. Tahu dah. Apa kita nak cari hak gaib? Lah? Cuma, bila kita orang yang kenal Tuhan, kita cukup percaya ke hak gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman tu dia percaya benda-benda ghaib. Tapi Tuhan kata nak tengok aku, tuan nak tengoklah benda yang hang boleh tengok, boleh rasa, boleh sentuh, boleh bau. Mau tengok aku. Lebih tenang untuk hang main kat aku daripada hang tengok aku. Baik. Okey, lantar koko silakan. Assalamualaikum Ustaz Bali. Waalaikumsalam ya. Tak ada apa nak cakap Ustaz. Heart rate tiba-tiba tinggi Ustaz. Dah, dah saya habang betul-betul kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada darah tinggi tangan, tuan-tuan kena cool down. Saya darah mesti naik. Dah pakai, betul, betul. Dah, dah pakai jam cek Ustaz. Itulah. Kat saya tangan ni otomatik badan naik sebab dia sentuh. Semua sel badan sentuh ni. Bila dia sel sentuh, dia akan pressure tau. Orang yang ada darah tinggi pisan pun cakap ni. Betul-betul. Masih tak. Bukan boleh buat-buat Ustaz. Ya Allah. Dah. Semua sel badan kenai Tuhan. Yang tak kenai kita. Anugerah, anugerah. Semua sel darah kenai. Semua sel isi kenai. Semua sel urat kenai. Semua cecair dalam badan. Semua benda yang pekat dalam badan. Mengenal Tuhan tu sebab tu badan jadi uhara. Sebab dia pernah pergi. Dia pernah pergi tak boleh. Start, start. Akan duduk blok lagi, Ustaz. Ya. Akan duduk blok lagi. Ya. Ya, ya. Apa nama? Apa nama? Koko. Koko. Sekejap, Ustaz nak tanya, tak tak perasan lah tiba-tiba jam 10 suku lah Ustaz. Dan, dan, dan tuan-tuan tanya cepat, saya 10.30 ada kelas ini. Baik, baik. Ni Ustaz, Abu Zah tanya, bila roh dicabut keluar dari tubuh, pengetahuan tu macam mana? Ikut sekali kan macam mana Ustaz? Pengetahuan tak dicabut, dia tak ikut sekali. Dia tak mengetahui. Dia tak mengetahui tentang roh tu, dia tak mengetahui tentang tubuh tu. Dia tak pergi mana. Dia, dia dia qidam. Dia qidam. Dia sedia macam tu. Sedia lagu tu lah. Dia tetap macam tu. Mati itu bukan mati. Mati itu pertukaran. Dia bukan mati. Mati nak sembuh pada tubuh je. Dia pertukaran. Bukan. Sekali Tuhan buat tak binasa lah. Tuan-tuan jangan bimbang. Yang binasa ni benar rendah. Tubuh tu rendah. Dia binasa. Dia ikut. Yang daripada ayak balik ke ayak. Yang daripada tanah balik ke tanah. Yang daripada angin balik ke angin. Daripada api balik ke api. Roh. Dia tak terlibat semua. Baik. Okey Ustaz, daripada Syahrir. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak mengatasi dengan dunia? Macam mana nak mengatasi syok dekat dunia, mencengkam diri walau diri ni semakin kenal? Macam mana Ustaz? Benda pertama, kunci pertama. Jangan terpengaruh. Cantiknya kuning. Hang tu lebih cantik dari kuning. Maksudnya apa? Hang kata kuning ni cantik. Wih cantiknya mai. Hang lebih mai dari mai. Macam apa nak kata mai tu hebat? Wih cantiknya Mercedes. Hang tu lebih mulia daripada Mercedes. Kalau hang tak ada, Mercedes tak keluar. Masalahnya hang nak miliki. Nak naik, nak punya. Bukan benda tu kali bagi apa kan pun. Sonok tu tak kan? Kalau sonok ada dekat Mercedes, orang jalan kaki tak sonok kan? Sonok sebuah tu kan? Naik bat orang, sonok. Orang asli tak nak naik Mercedes. Sonok kan? Seronok lah, elok lah. Hampir sangkut diri hang dengan apa yang hang tengok. Siapa semua tu dalam diri, dia keluar. Lepas tu seronok dengan benda kita keluar. Kacau. Itulah dunia, Ustaz. Yang kita buat terbit tu dunia, Ustaz. Ya. Ya, Kak, Kak Rohayani. Silakan. Silakan. Sorry, ya, dari tadi Acik termasuk tu. Okay. Ni boleh tak Kak katakan macam ni? Yang tak bercerai dan tak bersatu tu adalah pengetahuan. Ya, dalam bahasa kita kata lagu tu lah. Walaupun kita lah kata lagu tu, Tuhan bukan lagu tu. Terbit je. Itu dalam bahasa ilmu boleh.
Okey, okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebab dia terbit mata Ustaz. Keluar mai dah jadi kotor. Suci ni hak tak keluar mai. Ah, jenuh. Okay, arah duduk dalam badan kita. Arah duduk dalam badan kita. Dia tetap suci. Tuan-tuan awak keluar kan? Najib ya. Tuan-tuan awak keluar setitik ya, Najib. 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 Diri Najib. Tuhan, diri yang bukan awak keluar. Okey. Tapi awak keluar, dia binasa dengan apa dia keluar. Saya apa? Sekali lagi akal dia akan bersangka-sangka dengan Tuhan. Ya, betul. Okey, kita bagi 5 minit ke Ustaz? Ya, silakan, silakan. Seronok nak sembang lama-lama dengan tuan-tuan. Tapi apa nama masa mencemburui. Saya ada lagi satu kelas. Ada kelas. Okey, Abu Zah tanya Ustaz. Ingatan tu dari pengetahuan ke? Macam mana Ustaz? Yalah, dia duduk dalam simpanan ilmu. Dia berada dalam khazanah ilmu. Dan ilmu tu adalah Al-Alim. Siapa nama dia? Allah. Ilmu tu nama dia siapa? Nama dia Allah. Ilmu tu. Dia satu khazanah. Kanzun. Khazanah. Mahfian. Yang tersembunyi. Kat mana? Dekat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tu tempat sembunyi dia. Okey Ustaz, ni mungkin soalan terakhir daripada Lenta Koko. Nak tanya satu, bagaimana kalau kita sentiasa selawat doa kot-kot Rasulullah sendiri mai hadir ajar tentang rahsia Allah ni Ustaz? Macam ni. Yang berselawat sendiri Nabi, yang berselawat sendiri adalah Muhammad. Berselawat dekat diri mulia yang Tuhan puji. Tak payah dia mai. Dia dah duduk ada, dia tak ada nak selawat guna. Orang yang berselawat tu orang yang dah ada Muhammad dekat dia. Sebab tu dia sebut. Macam mana kita nak boleh baca Quran kalau kita sendiri bukan Quran tu? Betul. Kerana kita tu Quran tu boleh baca Quran tu. Baik. Kalau kata buku tu Quran, kita kena pegang buku tu nak baca Fatihah. Betul. Okey, Tuan Syed Zafri silakan. Masa-masa kecemasan ni. Silakan. Mic tak buka Tuan Syed. Buka mikrofon tak buka. Mikrofon tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, nak minta sikitlah cara doa kita selepas kita solat tu yang apa yang supaya kita tak liman dengan Allah tu. Yang simple simple dan padu. Abang, ya Allah, aku tahu diri aku suka lupa. Aku suka lupa dekat hang Tuhan. Aku suka lupa pasal aku ni terlampau kenal sangat benda, aku tak dapat nak kenal hang betul-betul. Maka hang sebagai Tuhan, hang bagilah aku boleh kenal hang. Tuhan. Alhamdulillah. Ya Allah, hang bagilah aku boleh ingatkan hang sebab aku suka lupa. Tuhan, aku ni ada mulut boleh cakap. Aku selalu cakap benda yang tak boleh ingatkan. Bagilah aku boleh cakap, boleh ingatkan. Bagi aku boleh sebut nama hang, bagi aku boleh cerita tentang hang Tuhan. Tu tak diman tu. Hak tu harap. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah Ustaz. Okay Ustaz, kita tangguh dulu majlis kita sampai baik, doa baik. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum itu terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sudi hadir. Terima kasih banyak-banyak atas masa yang mahal kat tuan-tuan. Masa tuan-tuan mahal. Tapi pasal tuan-tuan nak pergi, dia tuan-tuan letak tepi masa tu. Sebenarnya masa tu sangat mahal. Tuan-tuan ada banyak benda nak buat dalam hidup ni. Tetapi kerana nak hadir, kerana nak ada, kerana nak tahu tuan-tuan tinggalkan benda yang mahal. Maka saya ucap terima kasih sebab saya nak cerita kat siapa kalau tuan-tuan tak masuk. Kasih diterima Ustaz. Lepas tu, bahasa saya ni kesat. Bahasa saya ni kasar. Suara saya tinggi. Bila mai keadaan ni, saya minta maaf yang tu banyak-banyak. Saya harap tuan-tuan semua faham. Bila mai keadaan ni, bahasa saya otomatik jadi tinggi. Kalau kita kata dalam bahasa kampung ni agak kurang sikit lah. Tak boleh lah macam tu. Tapi saya tak ada sifat Sayyidina Abu Bakar. Saya ada sifat Sayyidina Umar sikit. Sikit ada. Jenis perang. Jadi tuan-tuan janganlah ambil hati semua. Kalau tidak, saat lagi, ilmu tak sampai.
Sebab tuan-tuan kena kosongkan diri menjadi benar-benar fitrah, baru ilmu sampai. Ha, tak penting tinggi rendah, yang penting ilmu tu letak kat tuan-tuan sebab jiwa tuan-tuan dah jadi fitrah. Ha, jadi saya minta maaf dalam hal tu. Tuan-tuan janganlah esok depan Tuhan tuan-tuan tutup Allah gelabah bewak lah saya. Dan kita mengharapkan ada pertemuan-pertemuan yang seterusnya insya-Allah. 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 Kita tahu kalau kita lekanya benda diputui. Kita leka aja benda diputui. Sekurang-kurangnya setidak-tidaknya pembelajaran ini menjadikan kita bersambung. Insya-Allah. Pasal kenai, pasal tahu tuan-tuan jangan bimbang. Kalau Tuhan tak mau berkenai, dia tak bawa tuan-tuan berbicara hal ni. Ataupun dia tak bawa tuan-tuan berfikir tentang hal ni. Kerana dia nak kenai. Cuma dia suka bagi kita dalam keadaan bersungguh-sungguh. Dia suka buat kita lagu tu. Sebab diri dia hebat. Tak boleh main-main. Dan insyaAllah, moga-moga semua yang kita buat ini dalam pandangan paling sempurna Tuhan. InsyaAllah. Dan umur panjang, kita jumpa lagi. Umur pendek, cakap pagi ni je. Kalau saya royok pergi dulu, ustaz lain akan mai kat tuan-tuan, jangan bimbang. Kalau tuan-tuan pergi dulu, orang lain pula mai. Saya pula tak perlu bimbang. Kalau kita dua-dua yang pergi dulu, jangan duk tanya Saiman dalam kubur. Sebab saya ada urusan saya, tuan-tuan ada urusan tuan-tuan. Jangan dalam kubur. Ustaz, bagi siku ni, orang dah kalang kabut dulu. Amal ni baru nak kalut. InsyaAllah. Saya lebih kurang minta maaf. Saya sudahi dengan qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Allahumma alaina futuhal arifin warzuqna min nabiyyin ya ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zidna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa zidna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih. Bye.